Assalamualaikum. Orang khusyuk itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya, makanya Mbah Mun sering kayak jargon masyhur, ziyadah khusyuan ziyadah jahlan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah itu enggak, memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmai ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfiru wa hulaka, pakai sumpah wallahi la yaghfiru wa hulaka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilkaz zaman atau fi dzalikaz zaman. Man dzallazi yata'alla 'alayya alla akhira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amala. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal satu, yu'adzib itu gimana? Dicatut separuh itu Allah enggak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Wong saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai. Tapi mau enggak mau, ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina insa'a au jatuh. Ini cocok tidak rocok, potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama mangkel orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya insa'a au jatuh. Rasulullah kayak apa bencinya dengan wahsi karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibah. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah yaitu wahsi. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusyuk saja, tidak baca, pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi, yang menginjak pasti salah, enggak dimaafkan. Bungso pasti, pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu, yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran, walillahi mulkus samawati wal ardh, ya sudah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita, yaghfir ke orang lain, yu'adzib. Tapi Tuhan kan enggak terima, saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gimana? Enggak bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.